Dan kesalahan laju yang kita rekodkan paling tinggi setakat ini sepanjang 4 hari kita buat operasi ialah 210 km sejam. Bayangkan 210 km sejam mencala LPT2 itu, sekiranya berlaku kesalahan ataupun kesilapan sedikit saja, bukan saja meragutkan nyawa dia, juga akan meragut nyawa pengguna-pengguna jalan raya lain. So kita nasihatkan agar pengguna-pengguna jalan raya lebih berhemah, mematuhi peraturan jalan raya, dan jangan gunakan LPT2 ini tempat untuk mereka per test ataupun per testing speed kereta masing-masing lah.